Halo Korea-Korea, welcome to GMTV. Nah, saya hari ini di Pik 2, perbatasan Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang. Dan ini salah satu taman doa yang ada di sini. Taman doa Hati Tersuci Maria di Kompleks Ruko La Riviera. Ya, keren ya. Nah, taman doa ini di berkati dan diresmikan 5 Mei tahun lalu oleh Bapak Kardinal sendiri. Ya, kita lihat. Nih, ada penjelasannya ya. Nah, suasananya bagus ya. Meskipun di tengah pusat bisnis, tapi auranya itu loh. Seneng juga kita datang jalan-jalan, sekedar jalan-jalan toh sambil berdoa, membawa kita punya wujud-wujud ya, luar biasa. Nah, ini ada apa? Jalan salib juga ke 14 perhentian sepanjang tempat ini. Ya. Luar biasa ya. Oh, ya. Banyak ya, banyak umat yang datang berfoto juga di sini Korea-Korea. Korea-Korea. Nah, ini ada bahtera disertai satu ayat yang meneguhkan sekali ya. Ya, jadi apapun rintangan dalam kehidupan kalian, tenang saja. Ada patung Tuhan Yesus di sini. Ada keluarga yang berfoto, ada rombongan yang berfoto ini. Ya. Ini dia pung perhentian-perhentian ya. Jalan salib. Kalau kalian yang Katolik pasti tahu. Karena biasa pada masa Prapaskah yang kemarin tuh kita jalan salib terus ya, every Friday sampai hari Jumat Agung. Nah, ini Korea-Korea adalah ini patung waktu untuk mengenangkan saat Lord Jesus mengubah air menjadi anggur ya dalam pesta pernikahan di Kana. Yang Kristiani buka kitab suci lagi ya, supaya ingat itu peristiwa itu, kisah itu ya. Nah, yang ini tempat souvenirnya kawan, Korea-Koreaku. Yeah, banyak souvenir, ada patung di sini, Lord Jesus, Mama Mary, ya, yeah. Ada salib juga, ada rosario macam-macam bentuk ya. Banyak ya. Ada bantal-bantal nih, ada kitab suci juga, ada gambar-gambar nih, ada buku tetes Alkitab ya, dan lain-lain macam-macam sih ya. Ada apa nih, ular tangga perjalanan menuju tanah terjanji macam-macam ya.
Nah, ini ada panduan bahasa isyarat dari A sampai Z. Nah, kalian juga bisa beli bunga di sini untuk ditaruh di situ, di Gua Maria situ. Ya. Bisa tunai, bisa transfer juga. Nah, ini persembahan kasih kalian bisa menyumbang untuk pengembangan taman ini. Nah, ini Gua Maria, umat Katolik yang datang ke sini tuh pasti berdoa di sini kalau berkunjung ke sini ya. Cantiknya Mama Mary. Wow. Nah, ada toilet berbayar juga di sini ya. Kalau kalian rasa mau WC, bisa ya, 4.000. Kalian bayar juga semata-mata untuk pengembangan tempat ini. Supaya tetap terpelihara, supaya kalian juga nyaman dan rasa adem berkunjung ke sini ya. Begitu. Luar biasa. Wow. Satu persembahan yang luar biasa untuk Gereja Indonesia dari Keuskupan Agung Jakarta dan Agung Sedayu Group ya. Keren. Oke. Itulah akhir video kali ini. Akan ada satu tempat ziarah lagi yang saya mau kunjungi habis ini. Jadi nantikan video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe GMTV, like all the videos, share, komen, kasih nyala notif. Supaya kalian tahu kalau saya kasih nyala video baru lagi. Oke. God bless you. Salam GMTV. Mantap.